it is still bright outside. Sekarang tuh udah jam 17:10 and I think sebentar lagi bakal ada sunset. Okay, so since it's still 5 PM, I think aku sekarang mau workout aja di gym apartment aku. It's been a month, aku udah nggak workout lagi. Jadi hari ini aku mau workout yang ringan-ringan aja. This is my outfit for the gym. Ini aku pakai white long sleeve top dari Shopee. And for the sweatpants, ini aku pakai gray sweatpants dari H&M. And I also put my hair in a braid karena rambut aku tuh benar-benar lagi lepek banget. Okay, so at the gym, I just do the 12-3-30 workout, the treadmill. Workout ini tuh consists of an incline of 12, speed of 3, dalam jangka waktu 30 menit. So I just finished my workout and I ended up just do the 12-3-30 workout on the treadmill. Jadi basically hari ini aku tuh workoutnya bener-bener kayak cuma di treadmill doang selama 30 menit. But yeah, it is currently jam 6:53, udah mau jam 7 malam. I don't know why but that took so long. Kayak udah 2 jam dari tadi aku balik intern. Ini baterai aku tuh literally udah sisa 7%. Dan sekarang di luar tuh kayak lagi gelerekan gitu, udah mau hujan, makanya aku hari ini workoutnya belum kayak cuma di treadmill doang karena aku takut hujan dan aku gak bisa balik ke kamar aku. Berhubung sekarang tuh udah mau jam 7, aku mau langsung mandi aja karena aku gak mau mandi kemalaman. Let's go, sekarang kita mandi. Ada cicak. Please, gimana? How do I keluarin ini, please? Aku pengen banget keluarin ini, tolong. Oh my god, please hilang dong. Please cicaknya hilang, karena jujur aku kayak takut banget. Jadi, hari ini aku tuh mau mandi yang niat gitu. I'm gonna have mindful bathing today. Jadi mindful bathing tuh kayak semacam a long shower where you guys benar-benar kayak nge-deep cleanse badan kalian from head to toe. Pokoknya kalian tuh benar-benar ngelakuin semua step mandi yang komplit. Yang mulai dari pakai hair mask, conditioner, nge-scrub badan kalian, and you're like making the vibes in your bedroom kayak nyalain candle atau mungkin play on some music atau put galaxy lights on. And ya, aku hari ini mau ngepraktekin si mindful bathing itu. Since malam ini tuh aku benar-benar gak ada kerjaan yang harus kelarin, jadi malam ini aku bisa lebih santai dan aku juga gak perlu buru-buru dalam mandi. Karena kadang kalau bisa aku lagi ada kerjaan dan kayak deadline yang mepet banget, so aku mandi kayak cuma bisa 15-20 menit. Okay,
Okay, so this is basically how I do my mindful bathing. I have my laptop here, and di sini aku juga nyalain scented candle to make my bathroom smells good. Biasanya tuh aku either nyetel lagu di Spotify or nonton di Netflix. Tapi aku lebih suka mandi sambil dengerin lagu sih, karena kayak aku bisa sambil karaoke gitu. And yeah, this is one of my current favorite song. It is Open Arms by SZA. Dan ya, sekarang aku mau langsung mandi aja sambil ngeplay lagu ini. So I just finished my shower, and then aku mau kasih tau ke kalian produk-produk apa aja yang aku pakai selagi tadi aku mandi. But yeah, starting from hair care, aku pakai hair mask ini dari Lashful Hair Mask. Dia tuh wanginya kayak coklat gitu. Dan untuk shampoo and conditionernya itu aku pakai set hair care ini dari NYXPEC. Dan jujur aku dulu suka banget sama si dua produk dari NYXPEC ini, karena dia tuh after rambut aku kering tuh benar-benar bikin rambut aku jadi super smooth banget, ya gampang gitu disisir, bahkan bisa disisir pakai tangan kayak langsung jatuh gitu. Next ke body care, itu tadi aku pakai sabun dari Boots yang Strawberry Sunday Shower Gel Bubble Bath and Shampoo. Oh ya, terus tadi aku juga scrubkan pakai scrub ini dari Soap and Glory yang Buff and Ready Coconut Body Scrub. Kalau misalnya kalian sempat nontonin video lama aku, kalian mungkin udah familiar sama body scrub ini. This is my favorite body scrub. Aku beli ini udah 3 kali dan itu botol ketiga aku. Saking kayak bener-bener sewangi itu. Tapi kalau untuk bikin kayak kulit jadi halus atau kayak ngangkat sel kulit mati itu aku sebenarnya nggak tahu. Karena aku pakai body scrub ini tuh lebih ngincer wanginya aja. Oh ya, aku lupa kasih tau kalian tadi sebelum aku pakai hair mask, itu aku juga pakai hair oilnya. Ini sama dari Blissful juga. Pas aku mau beli si maskernya itu mereka kayak lagi ada harga bundling gitu dapat si hair oilnya. Jadinya aku sekalian aja beli sekaligus sama hair oilnya, karena aku penasaran sama hair oil ini kayaknya tuh bisa works atau enggak di rambut kering aku. So yeah, that's basically for my self-care products. Aku sekarang mau lanjut pakai hair tonic dari NYXPEC lagi. Dari hair tonic ini apa yang aku suka itu adalah wanginya. Sebenernya dia kayak wangi hair tonic pada umumnya, cuma gak tau kenapa ini tuh kayak lebih soft dan gak bikin pala pusing gitu loh. Aku sekarang mau lanjut pakai body lotion. Jadi ini dua body lotion favorit aku. Yang pertama tuh ada yang dari Scarlett, yang varian Jolly. Ini tuh wanginya enak banget, kayak aku gak bisa deskripsiin dia wanginya kayak gimana. But it brings so much memory ke masa-masa aku nge-youtube tahun 2021. Tapi bukan gara-gara itu aku sukanya, kayak dia tuh emang wangi gitu. Terus kalau yang ini tuh dari Bath and Body Works yang varian Sunset Glow. Ini adalah body lotion favorit aku sepanjang masa nih. Kalian bisa lihat aja, aku benar-benar make sampai dia tuh tinggal segini. Dia tuh tipikal wangi yang manis kayak vanilla gitu loh. Bahkan menurut aku si body lotion ini tuh wanginya lebih vanilla daripada yang varian vanillanya itu sendiri. Aku biasanya pakai body lotion ini tiap kali aku jalan keluar aja, karena aku sayang banget sama body lotion ini. Kayak dia tuh seasonal products gitu loh guys, jadi gak dijual lagi dan aku cuma punya sisa satu ini doang. Hey guys, so here's me after I took my shower. I feel super fresh and clean. Biasanya tuh aku setiap kali habis mandi itu aku langsung nyiapin makan malam aku. Tapi sayangnya kompor di apart aku tuh lagi rusak. Aku gak tahu sih kayak itu rusak atau baterainya habis. Mungkin besok aku bakal ngecek supaya aku tahu. Sekarang aku mau pesan makanan di Shopee Food. Aku kayak mau beli McD aja yang cepet. Aku lagi pengen makan burger atau nasi ayam. Aku tuh tiap hari selalu gitu deh, kayak aku selalu bingung makan apa dan ujung-ujungnya
itu aku pasti selalu beli ayam goreng karena kayak aku suka itu sama ayam goreng. Aku literally tuh bisa benar-benar setiap hari pesan ayam geprek. Noh, ini ayam geprek. Terus nih ayam lagi. Tuh ayam lagi. Ayam geprek lovers. Finally, makan malam aku udah nyampe. Ini yang tadi aku beli tuh ada cheeseburger sama french fries. And untuk minumnya, ini aku pesen yang Milo medium. Jujur, ini tuh benar-benar kayak best kombonya McD gitu. Kayak cheeseburger and Milo medium itu kayak enak gitu. Hi guys, ini adalah rambut asli aku, rambut natural aku. Sebenarnya rambut aku tuh asli lurus dari kecil, cuma semenjak SMP atau SMA gitu, rambut aku tuh tiba-tiba malah jadi ikal sendiri, jadi kayak gini. But yeah, anyways, aku udah selesai makan malamnya dan sekarang aku tuh lagi pengen coba self nail art gitu pakai kutek yang baru aja aku beli kemarin. Ini aku belinya dari Miniso. Dia warna kuteknya tuh pink gitu dan ada sedikit hint glitter-glitternya di dalamnya. So yeah, we're gonna try. Around that time, ta-da! So here's for the result. Ini dia hasil dari warna itu ternyata lebih tua gitu dibanding warna si kuteknya. Dia jadinya bukan pastel pink tapi lebih ke arah rose gold gitu. Ini kalau misalnya kalian lihat perbandingannya tuh kayak kelihatan beda. Yang di kutek tuh warnanya lebih soft, lebih pastel, dan setelah di apply ke tangan dia tuh warnanya jadi lebih tuaan dikit. But that's okay karena aku tetap suka sama hasilnya. It's not really bad, warnanya tetap lucu. Okay, so it is the time to do my skincare. Jadi pertama-tama di sini aku mau pakai headband aku dulu. Ini headband aku lucu banget, warna pink. Ini aku beli dari ke kafe. Jadi pertama-tama di sini aku tuh mau pakai toner, dan ini toner yang aku pakai tuh dari Skintific yang 5 times ceramide soothing toner. Tap-tap aja gitu ke muka. Terus habis itu aku pakai si green tea skin ini dari Innisfree, tinggal ditimpa aja ke tonernya. And then next, di sini aku bakal pakai moisturizer, and ini adalah my current moisturizer from Clinique. Variannya tuh yang cream, mereka juga ada yang variannya gel. And last, for my night skincare routine, itu aku mau pakai sleeping mask ini dari Laneige. Ini sleeping mask kecintaan aku dari dulu karena dia tuh benar-benar ngebuat muka aku super duper hydrated, terutama pas besokan paginya aku bangun. And yeah, we're done for the skincare. So I'm gonna try out this new products yang baru aja aku beli kemarin. Ini by the way udah aku masukin ke dalam kulkas tadi, aku gak masukin ke dalam freezer. I'm gonna try to like narik gini, tapi ini kayak keset banget di muka.
So yeah, that is basically all for today's video. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you guys on the next one. Bye.